Ya, biar semuanya pada kenal. Belajar loh ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi ya. Ya pemirsa, hari ini saya banyak tamu ini dari berbagai tempat. Mungkin kita bisa kenalan ya. Mungkin nanti ada pemirsa yang kenal. Oh, mas itu gitu ya. Nah, ini kita kenalan dan motivasi apa mereka sampai jauh ke tempatnya Pak Suwandi. Sedikit nanti kita bincang-bincang dengan mereka ya. Nanti kita kenalan, oke. Ini dari teman-teman, dari mana mas ini? Dari Tulungagung, Jawa Timur, jauh-jauh dari Tulungagung. Saya Kudori. Kudori, Mas Kudori. Apa Mas? Ini kok jauh-jauh sampai ke sini, ada apa yang menjadi motivasinya? Minat lihat postingan Bapak masalah tenaga. Oh, tenaga bus ya. Menjanjikan itu. Makanya membuktikan ke sini gimana tata cara kemitraan ikan gabus. Terus ditularkan sama teman-teman ini untuk ikut melihat situasi di yang ada di sini gitu ya. Berapa jam berapa berangkat dari sana? Kemarin. Sekitar maghrib lah. Maghrib baru berangkat dari Tulungagung langsung jauh-jauh ya. Oh ya, oke. Okay. Ya. Ya. Makasih Mas Kudori, selamat melihat-lihat di sini ya. Dan ini teman-teman juga ya dari Tulungagung ya. Oh ya, ya. Pokoknya selamat datang di CV Minajaya Lestari ya. Dan mohon maaf ini tempat duduknya cuma di pinggir kolam ya. Nah, ya. Oke, okay, Mas ya. Oke. Okay. Yo, ini dengan Pak siapa? Saya Marianto. Oh, Pak Marianto. Dari mana Pak Marianto ini? Dari Sedayu. Dari Sedayu. Ini apa ini motivasinya? Ya, mau lewat gabus ini. Ini untuk penghasilan tambahan, Pak. Ini oh, ingin punya itu penghasilan tambahan. Ya, ini ya. Kalau saya tertarik ini bisa besok mungkin bisa kesini lagi, Pak. Oh, mau kesini lagi. Saya ya. Diri, oh. Saya lihat dari lahan saya dulu gimana nanti terus pembuatan. Pengulamnya dulu Pak. Persiapan semuanya Pak. Persiapan. Oke, makasih Pak. Ini Mas siapa Mas? Saya dari Pak Eko. Pak Eko dari ya. Saya dari Gamping Mas. Dari Gamping ya. Ya. Ini apa ini? Motivasinya motornya gabus? Iya, ini untuk pembesaran Mas. Oh, mau arahnya ke pembesaran. Arahnya pembesaran kayaknya ini. Terus sudah ada kolamnya sekitar 3x6 atau 3 itu tinggal 3x6. Beli obatnya. Apa beli bibitnya? Oh, ya oke, makasih Pak Eko ya. Oke, mudah-mudahan sukses, selamat. Ya, Pak dari mana Pak? Halo, nama saya Endro. Iya Pak Endro. Ya selamat datang Pak Endro di sini. Ya. Tujuan saya kemari menimba ilmu. Oh menimba ilmu, waduh ini bukan guru ya menimba ilmu ya itu. Nggak timba gini ya. Dan insya Allah besok tujuannya pengen pembesaran. Mau arahnya ke pembesaran, ya ya. Karena yang mungkin kalau breeding kemungkinan waktunya lah. Oh ya. Oke okay, Pak Eko, Pak ya siapa ya, Pak? Indro. Pak siapa Indro ya? Oke okay, makasih Pak Indro ya. Pak siapa Pak namanya, kenalan Pak? Toto Pak. Pak Toto dari mana Pak Toto? Dari Gamping juga. Dari Gamping, Yogyakarta. Ya ini apa Pak, cerita sedikit Pak. Pak ya ini oh. Itu terkait dengan anu ya. Pola bisnisnya menggiurkan. Oh bisnisnya gabus, nonton di YouTube ya pengen tahu ya. Arahnya mau pembibitan apa pembesaran Pak, rencana Pak? Rencana pembesaran. Oh pembesaran, ya ya ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa lancar Pak ya. Ya. Ini Pak, Pak siapa Pak? Pak Sobari dari Gerabak. Oh Pak Sobari dari Gerabak Purworejo, apa mana? Purworejo. Iya. Oh ya gimana Pak Sobari? Ya pingin itu. Tambahan penghasilan. Oh, pengen tambahan penghasilan ya. Pembesaran ya. Siap Pak ya. Mudah-mudahan nanti dapat sesuatu dari sini Pak untuk bisa dikembangkan di sana. Waduh, sudah bikin kolam. Waduh, tinggal nebar berarti ini ya. Ya, oke Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar. Ini teman-teman dari mana ini? Dari Gamping. Oh, dari Gamping ya. Sama dari Gamping. Mas dari Tulungagung. Oh, Tulungagung juga ya. Sedikit cerita Mas. Apa ini yang memotivasi Mas siapa namanya? Mas Nasrul. Mas Nasrul ya. Apa Mas motivasi pribadinya Mas, secara pribadi itu? Ya tertarik untuk apa motivasi dari Pak Suwandi video sebelumnya ya, ya. Alhamdulillah mengikuti dari awal begitu. Ya ini terus mengajak teman-teman bagaimana untuk ke depan kita sama-sama ayo maju. Oh, bersama-sama ya untuk mengembangkan ikan gabus ini. Oke, Mas Nasrul ya. Terima kasih semuanya ya. Oke, masih ada teman-teman ini dari mana, Pak? Kenalan, Pak? Dari Kebumen. Oh, dari Ponorowo. Kebumen. Mana? Ponorowo. Ya, ini apa, Mas? Motivasinya kok sampai di sini ini? Sendiri apa ada teman, Mas? Sendiri, Pak. Waduh, semangat banget iki.
Lo kayak dari Kebumen ke pojokan ke? Iya. Mas Wisnu. Motivasinya ya untuk alih profesi. Waduh, sebelumnya apa ini profesinya? Sebelumnya supir, Pak. Supir. Iya. Oh, sekarang mau alih ke pembibitan. Pembibitan ikan gabus. Sudah mencoba sebelumnya? Belum, Pak. Masih nol produk. Oh, nol produk. Baru mau belajar gitu ya. Oke, oke. Ya. Ya, selamat datang Mas di sini. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya, Pak. Amin. Dari mana, Bapak? Dari Gamping juga. Dari Gamping juga ya. Apa, Pak, motivasinya, Pak? Saya ingin belajar, Pak. Belajar masalah tentang ikan gabus. Ikan gabus ya. Hasilnya kalau lihat-lihat toh hasilnya menggiurkan. Oh, iya. Ingin untuk pembesaran. Iya, oke, makasih, Pak ya. Baik, pemirsa, ini teman-teman yang ada dari berbagai tempat di wilayah Indonesia semuanya ini ya tiap minggu ya berkunjung ke sini ya, ada yang dari mana daerah Jawa Tengah, Jawa Barat ya, dan dari Jogja juga ya. Mudah-mudahan di sini kita belajar bersama ya untuk mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang dapat di sini bisa bermanfaat untuk pengembangan ikan gabus di wilayah masing-masing ya. Sukses untuk semuanya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.